YouTube KC Champion dalam segmen Cerita-Cerita Seram. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian saja yang teladan kita simpan dan yang syirik jangan dicari. Malam Seram. Cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian saja yang teladan kita simpan dan yang syirik jangan dicari. Selamat tengah malam kepada semua para penonton Malam Seram. Berjumpa kita sekali lagi dalam rancangan Malam Seram The Horror Talk Show, bukan sekadar cerita seram. Sebelum tu saya nak ucapkan terima kasih pada semua yang setiap malam sudi bersama dengan saya, dan saya nak ucapkan mohon maaf semalam saya tidak dapat live bersama dengan anda. Ini kerana bila saya balik daripada keluar kan dengan anak-anak, dengan isteri, dan saya rasa migrain. Dia punya migrain sampai menangkap ke mata. Jadi makan ubat, dah set alarm, niat memang nak bangun, tapi itulah ubat tu dengan migrain saya dibuai mimpi sampailah saya bangun pukul 6. Tapi saya dah ganti balik, walaupun tak banyak, tapi saya dah buat tadi satu rakaman video, 3 cerita yang saya kongsi dengan anda. Itu saya buat di luar rumah lah. Jadi harap terhibur lah dengan kisah tadi sebagai pengganti. Sebab saya yakin saya tak upload kan status, sebabnya memang niat nak bangun. Sebab itulah saya tak beritahu pun saya kurang sihat dan sebagainya. Memang niat nak bangun dan tak terbangun kerana terlalu mungkin pening dan mabuk lah. Jadi terima kasih kepada anda yang mendoakan saya semoga sihat. Amin ya. Besok tak kena pergi jogging lah. Pergi jogging ke apa? Isteri jogging lah, saya makan ya. Makan kuaci. Okey, terima kasih sekali lagi dan pada anda yang baru sampai ke rancangan ini, selamat datang, dan inilah tempat kita berkumpul mendengar pengalaman-pengalaman misteri aneh. Tak semestinya pengalaman tu tentang hantu, ada perkara yang pelik, mungkin perkara misteri yang berlaku boleh dikongsi sama. Dan hari ini dalam rancangan kita ada Jejak Malam Seram.
Ya, saudara. Jadi dalam jejak malam seram pada tengah malam ini, apa yang Casey nak ketengahkan, tunggulah nanti akan saya kongsi dengan anda. Dia malam ni, dalam jejak malam seram ni, dia lain dari lain sedikit lah. Kalau selalunya jejak malam seram, saya cerita tentang tempat-tempat seram kan. Memandangkan malam seram ni juga ada kisah-kisah yang misteri mungkin kita nak ketengahkan. Saya nak ketengahkan empat tempat yang mempunyai satu fenomena yang misteri. Ya, empat tempat ni, dan anda akan ketahui tempat-tempat yang bakal saya kongsi dengan anda. Empat tempat, nanti boleh tengoklah videonya sebentar nanti. Tapi sekarang kita mulakan dengan kisah yang pertama, saudara. Kalau sudah bersedia, kita teruskan dengan Malam Seram. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian saja yang teladan kita simpan. Dan yang sulit jangan dicari. Saudara para penonton Malam Seram, kisah pertama berlaku di tepi pantai yang indah. Menurut kejadian yang dikongsi oleh Sarfina, malam itu Casey, saya sedang jogging. Rumah saya ni tak jauh. Saya menetap di Yunus dan lazimnya saya akan memandu pergi ke East Coast untuk berlari-lari anak jogging selama lebih kurang satu jam sebelum saya kembali pulang ke rumah saya. Yalah, daripada rumah iaitu di Yunus, saya hanya perlu memandu terus untuk sampai ke pantai East Coast. Dan saya ni suka berlari-lari anak pada waktu malam. Tengoklah, kadang-kadang pukul 9, paling lewat jam 10 malam saya akan sampai, jogging sampai jam 11, terus saya pulang ke rumah. Waktu tu sedang saya berjogging ataupun berlari-lari anak, tiba-tiba saya terasa macam ada bau, Casey. Bau dia wangi sangat. Dan memang tak ada orang pun sekitar tempat saya berlari-lari anak. Lazimnya saya akan jogging jauh daripada kawasan-kawasan yang terlalu ramai orang. Jadi tengah jog ni, dia ada tempo, ada rhythm. Jadi sedang jogging, tiba-tiba macam bau wangi. Dalam hati saya lah menegur, bau wangi Dan saya mula tengah jogging, tengok kiri, kanan, depan, belakang dengan harapan ada orang mungkin pakai minyak wangi. Kemungkinan orang tu dah berlalu pergilah dan bau dia masih dekat situ. Saya terus jogging sampailah dekat satu kawasan di pantai East Coast, yang mana bila dah saya jog ni, mula-mula saya nampak laut, Casey. Ya, sebelah dia ada laut. Sampai dekat satu kawasan yang mana sebelah dia bukan laut lagi. Sebelah dia adalah kawasan tumbuh-tumbuhan dan kawasan semak samun. Saudara, sampai dekat situlah saya ternampak di kawasan semak samun ada susuk tubuh putih berdiri. Dari jauh memang nampak sangat. Sebab kontras dengan malam yang gelap, kawasan yang agak samar-samar, kemudian ada benda putih. Betul-betul dekat kawasan pohon-pohon dan semak samun. Bila ternampak, saya tak nak fikir sekali lagi bukan-bukan. Saya terus jogging ke sini. Dan setelah saya berjoging ataupun berlari-lari anak begitu jauh, bau wangi tadi masih ikut saya. Bayangkan saudara para penonton Malam Seram, bau wangi tadi tu masih ikut saya sampai saya sedar, takkanlah 1 kilometer yang lalu aku bau wangi, sampai sini bau wangi. Aku ke yang pakai minyak wangi? Dalam hati saya bercakap, sambil tengah jog, saya boleh tarik saya punya baju jogging ni, saya boleh bau. Tak pakai minyak wangi lah. Bau apa tu? Saya teruskan perjalanan sampai dekat hujung, iaitu di kawasan Fort Road. Dekat Fort Road tu dah tak boleh teruskan. Saya dah terlalu takut dan meremang,
saya pusing dan patah balik untuk berlari ke arah kenderaan saya. Susuk tubuh putih yang saya nampak sebelum ini masih berada dekat tempat yang sama, sedang berdiri, Casey. Walaupun saya tak nampak dengan jelas adakah itu kain ataupun orang yang sedang berpakaian serba putih, tapi nampaklah benda putih dekat tepi itu. Saya tetap jogging. Kali ini sambil saya jog, sambil itu saya membaca surah. Apa jua surah yang terlintas di otak saya, yang saya ingat dan hafal, saya lafazkan dan bacakan surah itu. Saudara para penonton Malam Seram, sampai saja dekat kereta saya, saya pun mulalah. Ya, saya mula cool down. Itu tadi bila lari anak, saya buat stretching. Dan kemudian sebelum saya masuk kereta, saya cuba cari bau wangi tu ada atau tak ada. Bau wangi tu hilang, Casey. Dah tak ada, dah hilang. Okey, alhamdulillah. Saya pun masuk kereta, hidupkan enjin. Baru masuk reverse gear, Casey. Sebab saya masuk kereta ni masuk kepala dulu, tak ada banyak kenderaan, jadi saya masuk kepala dulu, kemudian baru nak reverse gear, bau wangi tu datang balik dalam kenderaan saya, Casey. Casey, bau wangi, Casey, dalam kereta saya. Kereta saya memang ada air freshener, tapi bau dia bukan bau yang apa saya bau pada waktu itu. Ya Allah, dalam hati saya ni, takkanlah sampai nak ikut aku balik. Saya reverse dan daripada nak terus pulang ke rumah, saya singgah sebentar pergi ke Gelang. Pergi ke Gelang untuk beli sesuatu untuk abah saya. Sampai dekat Gelang saya beli, kemudian saya terus kembali ke kenderaan saya dan terus memandu pulang ke rumah. Bau tu sudah tidak ada lagi ikut saya sampai ke rumah. Tapi walaupun saya letak kereta di tempat multi-story car park, dah tak ada bau, saya tetap nak double safety. Bila sampai depan rumah, saya ingat lagi pesanan-pesanan yang orang kata, jangan lupa masuk rumah, baca 3 kul, baca ayat kursi, baca Al-Fatihah, beri salam, buka pintu, langkah kaki kanan. Saya buat, Casey. Just to make sure benda tu tak masuk dalam rumah. Sebab Casey, kalau dia masuk dalam rumah, nak halau dia keluar, problem. Sekian, terima kasih. Selamat Malam Seram. Kemudian ada bracket, walaupun kejadian ini berlaku pada saya, saya tetap jogging di tempat yang sama. Alhamdulillah. Itulah kisah yang dikirimkan dalam rancangan Malam Seram. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang teladan kita simpan dan yang sulit jangan dicari. Okey, saudara, kita sambung kisah selanjutnya. Ini datang daripada kiriman ini daripada pengiring kita bernama Assalamualaikum, Kesimu. Waalaikumsalam. Kakak Nur Fatimah di sini. Kakak ni minat sangat dengan rancangan Kesi Malam Seram ni. Dan kakak nak terima kasih kepada kawan kakak, iaitu bernama Aida, yang dah pun kongsi tentang rancangan Malam Seram ni. Sekali kakak dengar, terus boleh tersangkut. Betul kata Kesi. Kakak selalu dengar rancangan Casey ketika tengah masak, Casey. Kadang-kadang rasa seram juga. Casey, kakak nak tanya sebelum tu, adakah benar dengan mendengar, menonton rancangan-rancangan seram macam Malam Seram ke, menonton filem-filem seram dalam rumah kita, seolah-olah ia boleh memanggil benda tu untuk datang ke rumah kita? Itu saja kakak nak tanya. Satu. Yang kedua ni, ini kerana dulu sebelum dengar rancangan Casey hampir setiap hari, adalah juga kadang-kadang terasa seram dalam rumah sendiri. Tapi yang ini lain, Casey. Seram dia kadang-kadang kakak sendiri takut nak ada dalam rumah sendiri. Pernah satu waktu tu, suami kakak sedang mendengar rancangan Casey ketika kami sebelum tidur lah. Kakak ni kalau ada suami nak dengar bersama, baru berani. Kalau suami tidur dulu, jangan harap lah. Sebabnya seram juga sound effect yang Casey putarkan. Boleh terbayang-bayang, Casey, seolah-olah benda tu macam sebelah telinga je, kata Kak Nur Fatimah. Jadi Kak Nur Fatimah berkongsi kisah kejadian yang berlaku selepas dia dengar Malam Seram.
kemungkinan benda ni berlaku lah, kemungkinan dia tanya dia, Kak Nur Fatimah tanyalah eh. Jadi waktu tu kakak sedang dengar rancangan KC dengan suami. Kan? Kita dengar menggunakan earpiece. Sebab kakak dengar kata orang ni, kalau dengar rancangan macam ni, jangan buka speaker kuat-kuat. Boleh mengundang. Jadi dengarlah gunakan earpiece. Sebelah kakak, sebelah suami. Jadi bila kakak sedang mendengar, suami sedang mendengar, tiba-tiba kisi kakak tak perasan yang suami kakak dah pun tidur. Jadi kata Kak Nur Fatimah, suami tidur, kakak tak perasan, tapi tetap kakak mendengar rancangan KC. Setengah jalan kata Kak Nur Fatimah, sesuatu berlaku. Waktu tu kakak terperasan macam ada suara orang memanggil nama kakak. Dalam rumah kakak ni ada kakak, suami dan dua orang anak perempuan kakak. Satu berusia 18 tahun, satu lagi berusia 25 tahun, kata Kak Nur Fatimah. Anak kakak yang berusia 18 tahun dengan 23 tahun ni tidur berasingan ke si. Satu bilik satu. Tengah baring, tiba-tiba kakak astaghfirullah. Nama anak kakak yang kakak nampak depan pintu yang sedang tercegat berdiri, nama dia Nur Fazura. Ih, macam Fazura eh nama anak kakak amboi. Nur Fatimah, Nur Fazura. Dan anak kakak seorang lagi bernama Nur Fadila, iaitu kakak dia lah yang berusia 23 tahun. Jadi si Nur Fazura ni sedang berdiri depan pintu. Kakak tengah dengar rancangan KC memandang ke arah suami. Suami sedang pandang kakak, tiba-tiba kakak perasan suami tidur. Dan bila suami tidur, KC tengah bercerita, nak matikan pun rasa alamak nanti mesti termiss. Jadi kakak terus mendengar. Bila mendengar KC, anak dekat belakang, kakak rasa macam ada orang tau. Kakak pun toleh, waktu itulah kakak tersentak. Astaghfirullahaladzim, jadi saudara, apa yang berlaku? Kakak nampak anak kakak, kakak istighfar. Sebab anak kakak ni kadang-kadang dia suka berdiri depan pintu kakak. Nanti dia berdiri, kakak terkejut, terperanjat. Nanti dia ketawa-ketawa, dia jalan. Jadi bila kakak terperanjat, kakak pusing balik tengok suami. Anak kakak yang tadi dekat belakang tu, dia ketawa. Jadi bila kakak nak tengah dengar cerita KC, earpiece kakak ni pendek tau KC. Kakak tak boleh tengok dia lagi. Sebab KC tengah cerita, kakak nak tahu ni jalan cerita dia macam mana, tak nak miss. Oi, amboi ya. Earpiece masih dekat telinga, kakak tak pandang anak, anak dekat belakang eh. Kakak cakap, Zura, dah lah tu. Takutkan ibu je. Pergilah tidur. Kemudian, dia ketawa lagi KC. Saudara para penonton Malam Seram, all the way kakak dengar sampai habis. Kakak rasa bangga ke si? Dengar rancangan Malam Seram seorang diri, suami dah tidur sampai habis. KC bercerita sekitar jam 1.20 kalau tak silap. Kemudian kakak tidur. Besok pagi kakak bangun. Kakak cakap dengan anak kakak yang si Fazura tu lah. Zura, kau eh semalam takutkan ibu eh. Kau dah tahu kan? Terperanjat ibu. Nasib baik tak heart attack, kata kakak kepada anak. Anak cakap, terperanjatkan ibu? Yelah, engkau suka diri depan pintu, nanti kau ketawa, kau lari. Tapi semalam Zura tak diri tau depan pintu ibu, kata anak. Kemudian kakak ingatkan anak prank. Kakak cakap, dah lah Zura, kau jangan nak takutkan ibu eh, jangan bohong. Kau takut-takutkan, jangan main-main lah benda-benda gini. Nak gurau lain boleh, ibu tak kisah. Malam-malam jangan diri depan pintu. KC, ibu sumpah Zura semalam tak pergi bilik ibu. Fadila, kau cakap dengan anak adik kau ni, jangan bohong. Semalam ibu nampak dia diri depan pintu. Kemudian kakak dia datang. Zura, aku tahu kau memang suka takut emak. Kadang-kadang dia pun diri kat bilik orang, kata anak perempuan saya yang dia, yang kakak ni lah. Yang Zura pun kadang diri dekat bilik dia. Kak, ibu sumpah Zura tak diri depan pintu. KC pada waktu itu
Kakak tanya lagi dengan baik. Zura, semalam betul Zura tak tidur depan. Okey, Zura cakap betul-betul terus terang, ibu tak marah. Ibu tak marah, cuma jangan buat lagi je lah. Tapi tolonglah, semalam Zura diri depan pintu bilik kan? Ibu, sumpah dengan nama Allah, Zura semalam tak berdiri depan pintu bilik ibu. Anak perempuan tengok kakak, kakak tengok anak perempuan, kita berpandangan antara satu sama lain. Kemudian anak sulung kata, Dah. Zura jangan buat lagi eh. Yelah kak. Casey, kita pun buat hal masing-masing. Sekarang ni kakak nak tanya, adakah betul dengan mendengar rancangan Malam Seram menggunakan menggunakan speaker bukan earphone boleh mengundang makhluk ni? Sebab kakak sebelum ni tak ada apa-apa pun dalam rumah. Nak bertanya sajalah. Sekian, terima kasih. Selamat Malam Seram. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang teladan kita simpan dan yang sulit jangan dicari. Okey, saudara para penonton Malam Seram. Itu kisah daripada Kak Nur Fatimah, ya, bersama dengan anak dia Nur Fazurah dan Nur Fadilah. Oh, semua ada F eh nama. Okey, jadi bagaimana saudara? Kalau kakak tanya saya tak tahulah. Kita tanya para penonton yang mendengar rancangan ini, ya. Saya ni hanya sekat penyampai kan yang berkongsi kisah pengalaman seram. Terima kasih atas Masya Allah sumbangan super chat malam ni ya. Itu dia, terima kasih sumbangan daripada Tina Taib ya. Terima kasih Tina Taib atas sumbangan super chat untuk Malam Seram. Katanya, salam Kesi dan geng Momok, saya harap Kesi sudah beransur pulih dan berada dalam keadaan sihat walafiat, amin insyaAllah ya. Sekarang ni take care okay. Terima kasih Tina Taib atas sumbangan yang besar dari anda untuk Malam Seram. Terima kasih banyak. Terima kasih sumbangan daripada NB Nyai Bunian, sekali lagi sumbangan yang besar dari anda Nyai Bunian. Dalam rezeki kita ada rezeki orang lain. Saya ingin berkongsi rezeki dengan Casey dan Malam Seram. Terima kasih atas sumbangan daripada NB Nyai Bunian, sumbangan super chat anda. Sumbangan super chat daripada Hantu Durian, bak kata orang tua-tua Casey buat beli sentil tembakau. Terima kasih Hantu Durian atas sumbangan yang besar dari anda. Sumbangan yang besar juga daripada Suzy Salamah Ishak. Assalamualaikum KC, shout out to my parents Haji Ishak dan Haja Kamsatun, who are your die hard fans. Pagi, petang, siang, malam KC, tak kira waktu selain dari azan, diorang dengar Malam Seram je. Tak dengar lagu, dah tak dengar lagu lagi. Thanks KC. Daripada Suzy Salamah Ishak. Terima kasih pada Puan Haja Kasmiatun. Salah sebutan tadi. Kasmiatun. Dan juga Tuan Haji Ishak. Terima kasih kepada dulunya kerana sudi menonton Malam Seram. Yang ini saudara, ya, sumbangan anda semua terima kasih banyak-banyak ya malam ini. Alhamdulillah. Semoga ditambah rezeki dan juga anda diberikan kesihatan yang berpanjangan insyaAllah. Okey. Yang ini datang, kejap lagi saya akan bacakan lagi ya, sumbangan-sumbangan yang lain sebab ini apa yang saya nampak depan saya ni. Ini datang daripada pengirim kita, mana tu dia? Tadi email dah tepikan. Ini dia. Sebelum kejap lagi saya ketengahkan ya, jejak Malam Seram, satu yang lain dari yang lain lah. Ini datang daripada, Assalamualaikum Casey. Waalaikumsalam. Casey boleh panggil saya Hindi Girl. Fuh, Hindi Girl eh. Sebab saya minat cerita Hindustan. My favorite hero of all time, Shah Rukh Khan. Hihi, shout out to Shah Rukh Khan, I love you. Awak fikir Shah Rukh Khan dengan Malam Seram ke? Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang teladan kita simpan dan yang sulit jangan dicari. Kisah dari Hindi Girl, Casey, saya nak berkongsi satu kejadian seram. As you know, saya ni memang minat dengan filem-filem Hindustan. You know, and my favorite place to go for holiday adalah di India.
Saya dah pernah pergi banyak tempat, termasuklah tempat-tempat yang pernah dibintangi, yang pernah dipilih sebagai tempat filem-filem Hollywood yang popular, Bollywood yang popular. Tak perlulah saya sebutkan sebab saya nak berkongsi kisah seram yang saya alami menetap di sebuah hotel di di sebuah hotel dekat kawasan North India. Tak nak sebut nama hotelnya. Kejadian ini berlaku bersama saya dan juga saya punya bestie, kawan rapat saya. Kita dua memang suka sangat dengan filem Hindustan. Apa jua Hindustan, kita teruskan. Kalau orang kemaruk K-pop, saya hidup mati Hindi Bollywood. Amboi. Masing-masing lah ya. Okay. So what happened is, girlfriend saya ni, my bestie, kita kalau bercuti, kita tak suka tinggal satu bilik yang sama. Sebab my bestie ni dia segan dengan saya. Walaupun saya kata I'm okay, tapi dia segan. Kerana bila bestie saya ni tidur, dia akan ada masalah dengkuran yang kuat. Jadi dulu bila saya kawan dengan dia, our first holiday together, mati-mati dia nak bilik asing. So saya ni macam, kenapa eh? Saya kata dia tak biasalah tidur. Okay, but kita best friend kan. Tapi after a while saya dapat tahu yang dia sebenarnya segan. Walaupun kita dah kawan lama, dia tetap ada perasaan malu dengan saya. Sebab dia tidur, dengkuran dia memang terlalu kuat. Mungkin macam tu lah ya. Jadi terpaksalah kalau pergi bercuti mana, dia satu bilik, saya satu bilik. Tapi kita akan dapatkan connecting room, Casey. Maknanya pintu bilik saya dengan pintu bilik dia, ada satu pintu tu yang kita boleh pergi ke bilik sebelah tanpa keluar daripada bilik. Kita tidur, pintu connecting room kita tak akan tutup rapat. Tak akan tutup rapat habis, kita akan renggangkan sedikit. Walaupun renggang, kadang-kadang boleh dengar kawan saya dekat sebelah tidur lah. Memang betul dengkuran dia kuat, tapi once again, kalau bestie saya tengah dengar, nama dia Irma, I really don't mind Irma. Okay. So malam tu, saya tengah tidur, tiba-tiba bunyi dengkuran dia kuat ke si? Kan bilik sebelah dengan bilik saya bersebelahan dengan ada pintu. So tadi bunyi dia macam jauh, tiba-tiba saya terbangun ni bunyi kuat. And then I saw, saya nampak kawan saya Irma ni tengah tidur dekat dalam bilik itu. Dia ada satu sofa panjang. Dia tengah tidur atas sofa, kisi. And then saya tengok Irma tengah tidur atas sofa. Dia baring, badan dia miringkan ke sebelah mana dia pandang ke sofa punya backrest, dan saya nampak belakang dia je. So saya terbangun sebab terdengar si Irma ni dengkur kuat dalam bilik saya. Saya bangun and I was looking. Bunyi apa ni? Dengkuran ni kuat sangat ni. And then saya tengok, Irma, ya Allah, kenapa tidur atas sofa? Irma? 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 Dia masih tengah tidur berdengkur ke si? And then suddenly, saya terdengar bunyi orang batuk, tapi datang daripada bilik sebelah, iaitu bilik Irma. Bunyi batuk ni memang dari bilik sebelah. And then saya macam, kalau sebelah orang batuk, Irma dekat sini, mana satu Irma ni? Casey, saya pun baring balik, ambil bantal, tutup muka dengan bantal. And then saya dengar dekat sebelah orang berdengkur. And then saya tahu dekat sebelah tu somehow it is my friend still sleeping next door. Sebab dia takkan datang dekat saya ke si. And then siapa yang tengah tidur dekat sofa? Yang konon-kononnya Irma yang tengah tidur. Mulut saya cuma baca bismillah, 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 bismillah. Berulang kali bismillah. Apabila saya dengar ada telapak kaki bergerak ke si. Dia berjalan menuju ke arah mungkin belakang saya. Katil dia besar. Katil king size. Saya tidur seorang dekat ujung, betul-betul sebelah pintu. Sebelah pintu connecting room. Jadi,
And then suddenly I can feel katil tu macam ada orang naik tau. Bismillah, 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 bismillah. Berkali-kali ulang kasi bismillah, bismillah, bismillah. Sampailah saya teringat nak baca Al-Fatihah. Saya baca Al-Fatihah kasi. And then suddenly benda bergerak dekat belakang saya ni berhenti. Berulang kali lagi baca Al-Fatihah, baca Al-Fatihah. Saya terus bangun, tak pandang belakang, pergi dekat bilik connecting room tu. Saya buka pintu, saya tidur dekat bilik kawan saya, juga bilik dia ada sofa, tidur dekat sofa sampailah ke pagi. Kawan saya Irma bangun terperanjat. Eh, kenapa kau tidur sini? Saya cuma kata pada dia, semalam dalam bilik aku ada lipas. Saya tak nak ditakut juga ke si? Saya kata ada lipas. Dia pun takut juga dengan lipas. Eh, mampus, kau dah bilang belum? Hotel ni orang. Nantilah aku baru bangun ni. Casey, padahal semalam ada makhluk tak diundang tidur sebilik dengan saya. Sekian, terima kasih. Selamat malam seram. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian saja yang teladan kita simpan dan yang sulit jangan dicari. Okey, saudara-saudara, kisah daripada pengirim kita berkongsi pengalaman seram yang dialami. Nasib baik, anda bayangkan, dia tidur dalam bilik, dia nampak Irma dekat atas sofa tengah tidur kan. Rupa-rupanya tu bukan Irma. Sebab, yelah, dia dengar sebelah bilik orang batuk, orang berdengkur juga. Eh, takkan Irma? Irma pun takkan pergi bilik dia kan. Dia bangun, dia terus pergi bilik Irma, dia pula tidur dekat sofa. Plot twist. Si Irma pula bangun. Eh, takkan dia tidur kat sini? Ya Allah. Irma pula ambil bantal, tidur dekat sofa bilik dia. Itu plot twist sajalah. Kita teruskan dengan Malam Seram, saudara. Kita berehat seketika. Selepas ini kita kembali dengan Jejak Malam Seram. Ada empat tempat. Empat tempat misteri di dunia. Apakah tempatnya? Kita kembali sebentar nanti. Malam Seram adalah sebuah podcast dan YouTube cerita-cerita seram yang disampaikan oleh KC Champion. Jangan mudah percaya. Tidak pernah aku terfikirku akan bersendirian hidup tanpa dirimu. Aku masih sangsi dengan alasan yang kau beri. Mudahnya kau pergi, walau pernah kau sumpah berjanjiku tak akan ada pengganti. Janji tinggal janji, harapan menjadi mimpi. Dahulu bila bersama kau, kata jodoh kita ini selamanya. Kau takkan menjadi puncak perpisahan kita. Kini semua berubah, kau pergi walau tanpa aku rela. Apakah kesilapanku hingga kau begitu? Thank you.
kau takkan menjadi puncak perpisahan kita. Datang darinya, aku tetap redha. Walau sakit tu ku terima. Anda sedang mendengar podcast dan YouTube Cerita-Cerita Seram bersama dengan KC Champion dalam Malam Seram. Ya, Malam Seram kembali bersama dengan anda, saudara para penonton Malam Seram. Kalau sudah bersedia, kita mulakan dengan segmen yang diberi nama Jejak Malam Seram. Datang ke segmen Jejak Malam Seram, di mana kita berkongsi tempat-tempat seram di dunia, kejadian-kejadian misteri di dunia, dan apa jua yang pelik dan aneh dalam Jejak Malam Seram. Saudara, dalam Jejak Malam Seram pada malam ini, saya nak ketengahkan empat tempat yang kita nak jejak adalah tempat disifatkan sebagai tempat misteri. Yang pertama, tempat misteri yang ingin saya kongsi dengan anda. Ini terletak di Venezuela. Ya, Venezuela, sebuah negara yang mempunyai sebatang sungai yang bernama Catatumbo. Ya, bukan Patah Tumbo, tapi Catatumbo. Catatumbo ni adalah sebuah kawasan yang mempunyai fenomena peti. Catatumbo, fenomena atmosfera berlaku di Venezuela dekat muara sungai. Muara sungai itu adalah River Mouth. Sungai Catatumbo bersebelahan Tasik Maracaibo. Kekerapan berlakunya petir atau kilat pada sebuah kawasan yang kecil disenaraikan sebagai tempat paling kerapnya berlaku petir dalam sesebuah kawasan yang kecil. Bagaimanapun, bagaimana benda ni boleh berlaku? Ia berputik dari kepulan awan ribut tebal sehingga lebih daripada 5 km. Dan anda bayangkan, kekerapan petir berlaku 160 malam. Ya, 160 malam, dan selama 10 jam setiap kali ia berlaku, ia akan berlarutan selama 10 jam. Dan setiap kali 10 jam, dalam 10 jam tu lebih kurang 280 kemunculan peti. Fenomena petir Catatumbo menghasilkan peti yang sama dengan peti-peti biasa. Dia tidak adalah sebarang perbezaan. Kalau kena, boleh gol. Inilah dia. Anda dapat lihat gambar-gambar yang dipetik yang berlaku di Catatumbo. Dipanggil Venezuela Catatumbo Lightning. Anda boleh cari. Dan tempat ni sepanjang malam 10 jam petir tak stop. Dahsyat. Inilah dia fenomena yang berlaku di dunia, di Venezuela. Seterusnya, saudara, fenomena misteri yang kedua. Dari Venezuela kita jejak terus melangkah ke Switzerland. Ya, di Swiss. Di Geneva ada sungai yang diberi nama Sungai Rhone dan Arve.
inilah sungai dia. Sungai Run dan RV anda dapat lihat dua batang sungai yang bercantum tapi tidak bergabung. Warna biru gelap adalah Sungai Run dan air mirip macam Milo tu, itu adalah Sungai RV. Sungai Run mendapat airnya dari danau Leman, manakala Sungai RV mendapatkan airnya dari sebuah kawasan lembah Valley Glacier. Dan ia sepanjang 100 km melalui negara seperti Perancis sehingga air sungai ini mengalir ke lautan Mediterranean. Anda dapat lihat macam mana pun air dia tidak akan bercantum mengikut video-video yang tersebar luas di internet. Inilah dia keajaiban misteri yang kedua. Daripada sungai di Swiss, kita terus beralih, saudara. Kita pergi ke Amerika, di New York. Apa pula misteri di New York? Di New York, kita tengok video ni sekarang. Ada sebuah air terjun yang berada di Chestnut Ridge Park, New York, yang memiliki satu fenomena dikenali sebagai Eternal Flame River. Eternal Flame River maknanya api ini dia takkan berhenti daripada terus membakar. Di balik air terjun terdapat sebuah bayangan kuning yang pada awalnya ingatkan apa benda tu kan? Macam ilusi mata. Namun bila datang dekat, ia adalah api yang terbakar bawah air terjun. Anda dapat lihat dalam video ni. Eternal Flame terungkai apabila penyelidik dan pengkaji mendapat mencari sebab bagaimana api ini walaupun lantai itu basah, sekeliling dia penuh dengan air, dia tetap boleh menyala tanpa henti. Ini kerana daripada bawah permukaan api itu ada bahagian lantai yang retak. Dekat bawah lantai retak tu dia ada gas metana ataupun gas metane yang menyusup keluar. Maka itu gas metane ni antara bahan pembakar yang boleh menghidupkan api. Maka itulah, walaupun terkena air, selagi gas tu masih keluar, dia tetap akan membakar tanpa henti walaupun ketika musim sejuk di Amerika. Ini fenomena yang ketiga, misteri yang ketiga di Amerika, New York, di Chestnut Ridge Park. Fenomena yang keempat, saudara, yang terakhir. Kita terus pergi ke Peru. Ini terletak di tengah-tengah sungai. Sungai Amazon Tengah. Anda bayangkan di sini terdapatnya sungai air mendidih. Sungai ini sepanas 93 darjah Celsius. 93. Apa jua masuk dalam sungai ini akan terus meninggal. Manusia ke, haiwan, tumbuh-tumbuhan akan semua habis direbus hidup-hidup, saudara. Sungai ini mempunyai berukuran sejauh 700 km. Dan bagaimana sungai ini menjadi begitu panas sehinggakan airnya mendidih? Ini kerana di bawah sungai itu ada laluan sungai lava. Nampak? Ni dia binatang yang ingatkan tempat mandi, dia pun lompat masuk ke dalam dan terus maut. Dan sungai ini memang tidak ada siapa pun boleh mandi di dalam. Tidak ada sebarang kehidupan kerana terlalu panas. Ini terletak di Peru, Amazon Tengah. Dipanggil The Boiling River. Jadi inilah dia empat tempat misteri yang ada di dunia dalam rancangan istimewa Jejak Malam Seram. Datang ke segmen Jejak Malam Seram, di mana kita berkongsi tempat-tempat seram di dunia, kejadian-kejadian misteri di dunia, dan apa jua yang pelik dan aneh dalam Jejak Malam Seram.
Ya, saudara, saya cuba lain dari yang lain sedikit. Kalau selalu kita cari tempat seram lah, tempat orang mati kena bunuh lah, rumah misteri lah, ini saya nak cuba ketengahkan sesuatu lebih misteri lagi, keajaiban di dunia. Dan anda lihat ni, kita duduk kat dunia ni, kadang kita macam tidak berkesempatan untuk keluar negara. Kita boleh sebenarnya masuk internet dan cari tempat-tempat ni, memang wujud sangat. Peti 160 malam dalam satu tahun, ada 365 hari, 160 malam berlakunya peti tanpa henti 10 jam. Membahaya dan kemudian tadi ada tempat yang saya kongsi dengan anda, air sungai yang mengalir tapi tidak bergabung. Kemudian ada api tu ada air jatuh. Tempat tu basah tetap dia menyala. Kan? Amazing . Dan air sungai yang mendidih. Oh. Itu membahaya tu . Masaklah . Boleh ambil buat air masak. Jadi terima kasih, harap terhibur dengan apa yang anda tonton awal tadi . Okey saudara, sebelum saya teruskan dengan kisah-kisah anda, saya akan jawab panggilan sebentar nanti. Saya nak bacakan kiriman-kiriman yang saya terima. Terima kasih banyak kita ucapkan atas sumbangan-sumbangan anda untuk Malam Seram. Saya rasa amat terharu sangat-sangat dengan sokongan anda berikan dari segi masa, dari segi sumbangan anda. Terima kasihlah banyak. Dan inilah nama-namanya, izinkan ke saya, berikan saya beberapa minit . Untuk membaca kiriman-kiriman sumbangan dekat sini. Baik, saya nak ucapkan terima kasih atas sumbangan-sumbangan anda. Yang pertama, Iza Rizah. Terima kasih sumbangan anda, Iza Rizah. Sumbangan Super Chat. Salam kasih, ini sedikit sumbangan untuk Malam Seram. Sebenar ulang tahun Little Princess saya. Nurul Rafika yang ke-15 tahun. Semoga dilindungi Allah. Amin. Ya Allah Subhanahu Wa Taala. Good luck for her NFA soccer team selection. Main bola . Wow. Jadi selamat maju jaya kepada Nurul Rafika yang ke-15 dan semoga dapatlah dipilih untuk NFA soccer team selection. Tengoklah. Lidah sampai berbelit . Iza Riza, terima kasih atas sumbangan anda . Tina Type, sekali lagi terima kasih. Zainuddin Hassan, Super Chat, terima kasih. Assalamualaikum KC, JMS apa cerita, Kopi O for you. Terima kasih, tadi dah kongsi Jejak Malam Seram, Vampires Malam. Semoga KC cepat sihat, terima kasih banyak atas sumbangan anda, Vampires Malam. Hantu Durian, sekali lagi terima kasih sumbangan anda, Hantu Durian. Cinta Hati Yayang, terima kasih sumbangan super stiker anda. Izzat Akhlaken, ingatkan Sulaiman Akhlaken Izzat pun ada Akhlaken Ini adik-beradik ke? Izzat Akhlaken . Sumbangan yang besar dari anda. Terima kasih sumbangan super stiker anda, Izzat. Jardin Jumat, terima kasih sumbangan super chat. Welcome back, Casey. Terima kasih banyak. NB Nyai Bunian, terima kasih sumbangan super stiker. Ada beberapa kali anda kirimkan. Terima kasih banyak sumbangan anda juga. Ariani Grande, selamat malam Casey. Sumbangan super chat daripada anda, Ariani Grande. Terima kasih. NB Nyai Bunian, sekali lagi terima kasih sumbangan anda. I'm Wak Laki. Salam Maulidur Rasul. Get well soon Casey. Alhamdulillah. Sambal Malam Seram restock baru dapat tadi. Masya Allah. Terima kasih I'm Wak Laki kerana sudi mendapatkan iaitu keluaran Sambal Malam Seram . Thank you so much for your support. Emilia Jamaluddin, terima kasih sumbangan super chat dan juga apa ni, super sticker popcorn . Terima kasih. Hantu Durian, bak kata orang tua-tua Casey buat beli sentil tembakau tadi. Tu dah ada baca tadi. Terima kasih sumbangan anda. Suzy Salma Ishak juga saya dah baca tadi kiriman. Terima kasih sumbangan besar daripada anda. Uriah Hip, terima kasih sumbangan super stiker anda. Kak Nur Huda, terima kasih atas sumbangan super stiker. Shiba Tas, terima kasih. Assalamualaikum KC, ini ada rezeki. Waalaikumsalam . Kecil sikit untuk KC, beli Nescafe dari saya dan suami yang hari-hari dengar you-nya YouTube. Terima kasih lah . Tak kisah pun. Anda menonton video saya dah rasa bersyukur sangat. Terima kasih lah . Kerana sudi ambil handphone, type lagi. Terima kasih banyak . Shiba Tas, dan kirim salam suaminya. Muhammad Khalid, terima kasih sumbangan super stiker anda. Rose Muhammad, terima kasih sumbangan super chat. Apa khabar mods Malam Seram semua? Semoga semuanya buat kesi, semoga cepat sembuh. Terima kasih sumbangan anda. Chico Diamond, terima kasih sumbangan super chat. Sapphire Skyfall, Masya Allah. Bro Sapphire, sumbangan yang cukup besar dari anda. Terima kasih banyak, saya hargai. Anda telah pun banyak berikan sumbangan untuk Malam Seram. Ini last . Bro Sapphire Skyfall, jangan kasih lagi . Berehat dulu untuk 2 bulan . Sebab
terima kasihlah. Saya bersyukur sangat. Tapi itulah, kadang terima kasihlah ya. Berbual pasal sungai, maka mari bernyanyi di Tanjung Katong airnya biru. Oleh kerana awak sumbang ni besar sangat, saya nyanyi untuk awak lah. Di Tanjung Katong. Tak boleh, tak boleh. Malam seram. Di Tanjung Katong airnya biru, di situ tempatnya raja. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian saja yang teladan kita simpan dan yang sulit jangan dicari. Okey saudara, sebelum saya jawab panggilan, kisah seterusnya ini datang daripada mana tadi? Okey. Assalamualaikum Kisi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farid Long. Orang kenali saya juga sebagai Abang Long. Tapi Kisi boleh panggil saya Farid Long. Saya ni Kisi, bab-bab hantu memang saya kalau dengar cerita hantu ni 99% saya memang susah nak percaya. Yalah, mana boleh manusia nampak hantu terang-terang depan mata? Kalau betul-betul menjelma, orang tu agaknya boleh jadi gila. Tapi saya nak berkongsi pengalaman saya, Kisi. Yang pernah nampak hantu. Dia kata manusia tak boleh nampak hantu. Mana ada boleh jadi gila. Tapi dia nak kongsi pengalaman yang pernah nampak hantu. Anda sedang mendengar podcast dan YouTube Cerita-Cerita Seram bersama dengan KC Champion dalam Malam Seram. Ini ketika saya berada di Indonesia ikut kawan saya yang menetap di Kalimantan, Indonesia. Saya ada seorang sahabat yang saya memang kenali lama. Tapi waktu tu sudah, sekarang ni sudah lama tidak berjumpa. Waktu tu ketika kami masih rapat, masih lagi kunjungi rumah antara satu sama lain, saya beberapa kali pernah pergi ke kampungnya di Kalimantan. Jadi satu malam tu dia cakap dengan saya, dia panggil saya Farid. Farid, kau percaya dengan hantu tak? Dia tanya saya. Kemudian saya pun menjawab, aku ni kalau bab-bab hantu susah nak percayalah. Orang cerita hantu nampak hantu, mana ada bukti? Gambar-gambar hantu pun kadang-kadang susah nak percaya tu hantu betul. Kata saya pada kawan. Dia kawan saya ni, dia cakap dengan saya, kau tak percaya hantu lah. Bukan aku tak percaya, aku percaya ada hantu. Tapi bila orang cerita tentang nampak hantu, aku memang tak percaya. Susah kau nak percayakan aku. Jadi kawan saya ni yang bernama Maulana memberitahu saya. Dia kata, Farid, okey, malam ni kamu ikut aku ya. Kita pergi lihat hantu. Hah? Betul ke ni? Betul. Jadi apa yang berlaku? Kita pun ikut seorang kenalan kawan saya. Kita berjumpa di luar rumah dia, menaiki, kata orang Indonesia, mobil. Orang Singapura panggil kereta. Menaiki kereta kawan saya. Sampai depan rumah teman dia, kawan dia pun masuklah dalam kereta. Dia masuk dalam kereta dengan Maulana yang memandu. Saya duduk dekat depan, temannya duduk di belakang dengan barang-barang yang dibawa bersama. Kita drive dalam nak dekat 45 minit memandu, sampailah ke destinasi yang nak dituju ni. Sampai dekat situ, dia keluar daripada kereta. Dia bawa barang-barang, kemudian dia mula pasang ke si. Pasang apa? Dia pasang, dia macam lampu tengkolok. Dia pasang lampu colok. Lampu tengkolok, salah tu. Lampu colok saya rasa. Lampu colok. Dia pacak. Jarak dia dalam mungkin, setiap lampu tu dia jarak dalam 5 meter. Dia pacak. Sepanjang-panjang jalan dia pacak. Kemudian dia hidupkan lampu tu. Jadi lampu tu all the way terang. Sebelum turun kereta, dia cakap dengan saya, dengan kawan saya,
jangan gunakan lampu suluh, jangan. Kalau gunakan lampu suluh tak menjadi. Jadi saya tanya apa yang menjadi? Dia enggak mau datang. Jadi dia pun letak. Kemudian dekat hujung lampu colok tu yang dia pasang buat banyak tu, situlah ada tika yang dia bentang. Tika, saya rasa tika dia bentang tu, mungkin tika mengkuang lah. Dia bentang tika, dia ada tempat bara. Kemudian dia ada barang-barang yang lain seperti limau, bunga-bunga, kelopak bunga. Dia letak dekat situ. Kemudian dia cakap dengan saya, okay, kamu berdua diri jauh daripada dia. Saya dengan kawan saya tak boleh dekat. Tapi dari jauh kita boleh nampak, Casey. Boleh nampak dia tengah duduk. Dia mula buat upacara memuja. Cuma dengarlah suara dia. Dan dia ketuk sesuatu. Ada macam kayu, dia ketuk. Tuk, 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 tuk. Anda bayangkan, benda ni berlaku dekat dalam hutan pada waktu malam. Yang mana teman dia ni, menurut Farid Long lah. Kemudian dia cakap sesuatu yang kami tak dengar, cuma ada waktu-waktu tu suara dia kuat dapat dengar lah, dia sedang memuja sesuatu. Memakan masa lebih kurang nak dekat 2 jam ke si. 2 jam kita tunggu. Saya sempat ke si isap rokok. Saya duduk lagi tengok, minum air sampai nak terkucil. Akhirnya saya dengan kawan saya dikejutkan, tempat tu jadi gelap gelita ke si. Gelap sebabnya lampu-lampu colok yang dipasang tu kan, satu persatu padam ke si. Satu persatu padam, tempat tu dari terang jadi gelap. Dan kawan saya punya kawan ni, iaitu Maulana punya kawan yang tengah duduk, tengah memuja tu, ada lilin dekat kawasan tu pun gelap ke si. Jadi kita tak nampak. Dalam malam, gelap, jauh, tak nampak, cuma nampak macam sama-sama bara api yang ada dekat situ. Macam mana nak tengok gelap? Takpelah, tengok je lah. Casey, walaupun dalam gelap, kita nampak dengan jelas. Saya dengan Maulana nampak. Saya kalau boleh nak ambil video, Casey. Oleh kerana handphone, dia ada lampu cahaya, memang tak dibenarkan. No electronic lights. Jadi saya tak boleh ambil video dengan gambar. Saya memang, Casey, sikit-sikit lagi nak keluarkan handphone. Sebab benda ni nampak depan mata. Tinggi, besar. Dia warna hitam tapi nampak dengan jelas. Hitam dia lebih hitam daripada hitam malam. Dia tengah berdiri depan kawan yang tengah duduk. Saya tengok dia sekejap je. Kawan saya pun tengok sekejap, dah tak boleh tengok lagi ke si. Memang gerun sangat, menggigil satu badan. Sebab tu bila orang cakap nampak hantu, saya tak percaya. Saya nampak benda ni walaupun jauh ke si. Dan walaupun bukan dia datang dekat saya, saya dah menggigil satu badan. Macam mana orang boleh ceritakan yang dia nampak hantu depan mata? Ini semua bohong. Saya sejujurnya pernah nampak sekali je lah. Itu pun saya dah tak nak tengok lagi sebab sememangnya amat menakutkan. Makhluk hantu, saya tak pasti wajahnya sebab gelap, tapi nampak benda ni besar tinggi, warnanya hitam. Terima kasih dari Farid Long untuk Malam Seram. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang teladan kita simpan dan yang syilid jangan dicari. Okey, itu dia kisah daripada pengirim kita bernama Farid Long yang berkongsi tentang nampak hantu. Sampai sekarang kalau orang cerita tentang nampak hantu, menurut Farid Long, dia tak akan percaya sebab dia sendiri pernah nampak sekali dalam hidup dia, seluruh badan menggigil, menggeletar. Macam mana orang lain boleh cakap pernah nampak hantu depan mata, face to face? Hui! Tak ada lah, itu saya tambah. Bayangkan saudara, ya. Tapi itulah masing-masing lah, Mungkin ada orang memang betul-betul pernah nampak kan. Rezeki masing-masing lah. Okeylah, walaupun ingat Malam Seram ini hanya sekadar perkongsian. Jangan mudah anda percaya 100%, ya. Itu sajalah. Okey, saya akan telefon sekarang. Yang ini daripada pengirim kita. Katanya di sini, Hai Casey.
Ini cerita seram pendek waktu hari raya tahun lepas. Walaupun pendek dan tak nampak hantu, tapi dia punya berderau jantung macam nak naik roller coaster. Kejadian berlaku dekat kawasan tempat kuning. Dia siap kirim peta. Jadi saya telefon boleh berkongsi kisah. Okay. Saya call sekarang. Misteri seram di Teluk Belanga. Hai Casey. Hello, assalamualaikum. Hai, nama saya Firzana. Firzana. Okay, Firzana, ini panggilan dari mana ni? Dari Sengkang. Oh, di Sengkang. Jadi anda kata kisah seram ketika beraya di Teluk Belanga, eh? Yes, correct. Jadi cerita silakan. Dia macam ini. Silakan. Tahun lepas. Waktu senja, dalam waktu senja, kita konvoi ramai-ramai pergi Teluk Belanga. Okay. Lepas tu kita, time tu, usually kita masuk satu, dekat tempat tu ada dua kapak lah boleh masuk. Tapi memandangkan hari tu, kapak lain satu yang kita biasa masuk tu penuh. So kita masuk kapak yang jauh sikit. And kapak yang jauh sikit ni, masa yang Gacy nampak dekat dalam peta, dia punya jalan dia memang pendek. So kirakan jalan ni, so basically dia kalau tak masuk kapak, like belakang kapak tu ada macam tempat buang sampah, macam it's a big body lah untuk buang sampah gitu. So because kita first time, so bapa saya tak sure whether ada another entrance to the kapak ke tak. Okay. So masa pak ni masuk, kita depan ni dia ada the second entrance, so kita terlepas the only entrance untuk masuk the kapak. And then depan kita tu ada kereta hitam lah sebenarnya. Okay. So kereta hitam tu, kita ingat, oh since kereta hitam tu jalan terus, kita ingatkan belakang ada kereta entrance lah, so kita ikut kereta hitam tu. So dia macam bentuk apa tu, hook shape kan. So bila dah terlepas sikit kan, masa kereta hitam tu kat depan dulu, so bila dia dah belok, kita tak nampak kereta tu lagi lah. So kita pun ikut belok. Bila pak kita belok, kita pasang tu jalan mati. And kereta tu tak ada dekat situ. Wah. Jadi kita macam semua dalam kereta macam tergamam. Kita macam, apa baru terjadi eh? Terus kita totally tak expect yang kereta tu akan hilang. So semua dah kalang kabut. So macam okay, doa-doa macam try to calm ourselves down. Habis my dad U-turn, kita masuk kapak buat macam donor gitu lah. So bila sampai dekat rumah saudara, then kita share our experience lah, because time senja also kan. So apparently the area memang banyak story. Tapi yang seramnya awak ikut kereta tu belakang, kereta tu belok je tu hilang eh. And situ jalan mati kan. Mana dia pergi? Ya, dia jalan mati dan dekat tempat yang dia belok tu is tempat gelap, tak ada lampu langsung. Mana dia menghilang tu? Jeng. Terima kasih Farzana atas perkongsian kisah anda dalam malam. Terima kasih juga sih. Seram. Malam Seram adalah sebuah podcast dan YouTube cerita-cerita seram yang disampaikan oleh Casey Champion. Jangan mudah percaya. Ya, saudara. Okey, tadi bukan tidak jawab cuma tadi bila saya on saya punya mic, saya beri salam, saya belum lagi on dia punya speaker headphone. Jadi bila saya cakap dia tak dengar. Jadi itulah husnuzon ya. Bukan dia tak jawab salam, dia cuma tak dengar jadi saya kena on mic, kena on dia punya tu. Saya dah beri salam baru saya on. Mungkin dia tak dengar lah tu. Ya, husnuzon. Ingat saudara, bersangka baiklah. Jangan cakap orang macam-macam ya. Baik, kita teruskan kisah selanjutnya. Oh, panggilan. Okey, tadi kisah tadi pun seram juga eh. Kan dia memandu ikut kereta. Mana nak masuk eh? Kapak ni tutup lah. Oh, sini boleh jalan. Ikut kereta. Sebab kita kadang-kadang tak tahu nak jalan sebab jarang datang tempat tu. Bila nampak kereta ni, kereta ni confirm nak masuk kapak. Dia pun ikutlah belakang kereta hitam dia ikut kan. Kereta ni belok, dah tak nampak, dia pun belok. Jalan mati. Sekarang kereta yang ikut dekat depan tu, mana dia menghilang? Baik, kita akan berkongsi kisah selanjutnya ya. Panggilan dari mana ni?
Okey, daripada pengirim kita, siapa ni? Yang ini, jangan kirimkan saya cerita yang anda type sebab WhatsApp ni hanya untuk panggilan yang saya akan telefon anda ataupun anda boleh kirimkan rakaman suara voice note baru betul Jadi kalau boleh jangan kirimkan ini apa ni? Salam KC, saya ada cerita pasal Kampung Berih. Dan KC, saya pernah dengar ada orang tanya pasal tasik di Kampung Berih kan? Saya tahu sikit pasal tasik Kampung Berih. Kalau nak tahu lebih lanjut, telefonlah saya. Amboi. Kita telefon sekarang. Kita nak tahu lebih lanjut, ya. Jom. Jangan tahu lepas ni saya akan panggil lagi mungkin satu atau dua pemanggil, kita tengok berapa masa yang kita ada. Hello. Hello. Ya, selamat tengah malam. Hello. Selamat tengah malam. Ya, siapa bercakap ni? Nama saya Shiba Tes. Apa? Nama apa? Shiba. Shiba. Shiba tadi Jadi, jadi Shiba. Yes, pengalaman yang Shiba nak kongsi tentang apa ni Shiba? Silakan. Okay, waktu tu saya kira masih budak lagi lah. Jadi saya ada kenal mak angkat. Mak angkat saya ni kerja sebagai pembuat dapur kubur. Okay. Okay, di Kampung Beri ni kebanyakan orang yang tinggal di situ adalah pembuat dapur kubur. Okay, jadi dia ada dua pintu. Satu darat, satu laut. Okay, jadi saya tinggal kawasan laut yang berdekatan dengan tasik yang kemarin ada satu pening. Dengan tu kerja dia cari harta karun. Ya, betul-betul. So bila kita nak balik, saya kerja waktu tu kerja kat Wisma Atria lah. Lama Wisma Atria tu baru naik kan. Jadi dia perlukan cleaner. Jadi saya kerja kat situ. Dan saya kerja kat situ sampai satu kali tu balik lambat. Bila OT sampai kat Kampung Beri tu dah dalam pukul 2:30 malam. Exactly malam Jumaat. Selalunya ada dua orang akan ambil ide, abang kumpulan ni dengan lagi satu abang kumpulan ni. Tapi bila malam, tak ada orang ambil saya kat bus-stop. Bus-stop yang last ending tu lah. Oh, ini adalah perhentian bus paling ujung Ya, saya betul. Okay. Sebelum Shiba teruskan bercerita, izinkan KC untuk jelaskan kepada para penonton yang tak tahu. Ini adalah laluan kawasan tanah perkuburan dekat Jalan Bahar. Jadi dia kawasan tanah perkuburan ni, dia ada jalan raya utama. Jalan raya utama tu kalau awak belok kan terus masuk kawasan kubur. Dan jalan laluan masuk kawasan kubur tu, yang pada yang tak tahu ni, sebelah kalau masuk ke dalam lah, sebelah kiri tu adalah kubur-kubur lah, kubur Islam masuk dalam lagi ada kubur bangsa lain. Sebelah kanan pula adalah tempat bakar mayat. Ada beberapa tempat bakar mayat dia, dan sampai dalam sekali dia ada perhentian bas yang terakhir, yang mana saya pernah duduk dekat bus stop tu, cerita seram. Betul. Itulah bus stop dia. Dan bus stop tu kena pusing balik lah keluar. Jadi kisah ni berlaku di sebalik bus stop tu, betul-betul jalan mati tu, dia ada banyak lalang semak samun. Kawasan tu difahamkan sebab kawasan tu dah dipagar. Dulu sebelum dipagar tu katanya dalam tu ada tasik misteri. Jadi inilah yang Shiba cuba kongsikan. Okey, silakan sambung. Okay, actually sebenarnya tasik tu bukan di dalam di kawasan situ. Dia terbedah dalam sekali. Oh, dalam ending lagi. Of the kalau kita jalan melalui tasik tu akan tembus kepada kubur Cina lama ni. Oh. Okay. Pasal di Kampung Beri ni kita kalau yang biasa tinggal sana akan tahu belok mana pergi ke mana pergi kubur, belok ke kiri pergi mana pergi kubur. Jadi saya ada angkat dengan abang dia. Kita tiga orang ni degil lah, suka naik basikal. So pada malam tu yang saya balik tu, abang angkat saya tak nak ambil saya. Dua-dua tu peliknya tak ambil saya. Jadi saya tunggu dalam masa 15 minit tak ada orang ambil. Jadi kita jalan lah, terpaksa lah jalan sendiri kan. So bila waktu saya jalan sendiri tu, menempuh perjalanan balik ke rumah mak angkat saya tu is dalam lebih kurang 45 minit perjalanan. Jadi jauh pasal terlalu dalam. So kita saya terpaksa merentasi satu bukit tu. Bukit tu
dikenali another mystery juga. Tapi memang ada. Memang kita tiga orang degil pergi tengok. So hari tu patutnya malam tu abang saya ambil tu, kita nak pergi tasik tu. Bila-bila saya balik tu, saya jalan pelan-pelan. Tak sampai-sampai ke sini. Selalunya dari lepas daripada bukit yang misteri tu, nak sampai kat rumah mak angkat saya tak sampai 5 minit. Ibarat kata kalau isap rokok 2-3 batang dah habis lah. Tapi ni tak sampai-sampai. Jadi bila sampai tu, saya rasa macam kenapa lambat eh. Bila dah nak sampai, saya tengok ini bukan rumah mak angkat saya. Saya dah sampai hampir kaki tasik. Bila sampai kat tasik tu, cuaca dah lain. Suasana pun dah lain. Dah rasa sejuk. Sejuk dah semacam bukan rasa sejuk angin nak hujan. Tidak. Apa yang saya dipahamkan bila saya dah sampai kat tasik tu, there's only one house. That time masih ada lagi satu rumah lah. Bikin rumah kat situ. Jadi makcik ni agaknya dia pasang saya. Dia tegur saya, kau kenapa sampai kat sini? Cakap tak ada. Saya nak pergi rumah arwah mak angkat saya lah. Saya tak nak sebut sama dia pasal family dia macam kita masih together lagi. Jadi dia cakap korang tak sepatutnya jalan sini dan tak sepatutnya pergi sini. Jadi saya ni kira dah di macam kata tu ditutup lah, tak nampak rumah first yang sepatutnya saya balik tu. Saya dah terlepas rumah tu. Bila makcik tu nampak saya dah hampir nak masuk tasik tu, makcik tu tegur saya, bawa saya balik pergi rumah mak angkat saya. The next day-nya malam tu, satu rumah kena kacau ke sini. Satu rumah. Pasal dulu kita rumah kampung kan ada macam apa, atap, zinc. Jadi saya tidur, saya punya tempat tidur ni betul-betul kat tingkau. Saya favourite tidur. Dulu kan ada apa, rotan kursi yang bulat tu. Saya tidur kat situ. Macam-macam kita kena, saya kena, ada angkat saya kena dengar lah. Dengar ada pijak-pijak kat atas. Habis tu dengar ada apa, krik-krik, apa, tikap. Nampak tidak. Tapi apa yang kita nampak, apa yang saya nampak, hanyalah kuku dia saja. Lepas keesokan harinya, saya terus sakit 2 minggu. Tak boleh bangun, tak boleh makan. Jadi saya jadi peliknya, selalunya saya tinggal situ dah berapa, nak kata tahun lebih tau saya tinggal di Kampung Break. Hari-hari saya balik tak pernah miss rumah mak angkat saya. Kenapa hari itu saya boleh miss dan tak pernah ada orang miss ambil saya. Sebab hari, kebetulan hari itulah dia boleh miss ambil saya. Jadi sekarang ni persoalan dia, yang macam tasik ke kolam tu masih ada lagi tak? Masih ada lagi ya? Ada, actually tasik tu wujud. Tasik tu lain daripada lain. Warna air dia pun lain. Suasana dia pun lain. Memang ada orang-orang lama kata yang diorang akan buang piaraan saka diorang di situ. Apa ke kat situ. Memang ada. Tapi tak semua orang yang tahu, melainkan orang yang biasa tinggal di situ. Kerana kebanyakan orang-orang, seperti tadi saya cakap, kebanyakan orang kampung Puri ni adalah membuat dapur kubur. Jadi maka itulah anda tahu tentang tempat tu. Yes saya. Pasal saya besar kat, nak kata besar kat situ tidak. Saya tinggal di Kampung Bre dalam masa selama 3 tahun lah. Saya belum sampai diorang kena apa, dapat surat daripada government untuk pindah daripari Kampung Bre ni. Jadi tasik tu memang wujud, cuma air dia berbeza dengan tasik-tasik lain. Itu sahaja. And then it's true, memang ada orang buang harta. Tapi harta tu tak dibenarkan ambil, kerana harta tu adalah sebalik daripada cincin ni semua, ada pendampingan yang dibuang. Jadi makanya orang-orang kampung marah apabila kalau ada anak dara balik kerja malam, tak ada orang ambil, tak dibenarkan ambil. Tunggu sampai orang ambil. Jadi saya ni degil lambat kan. Dah lambat dah 20 minit isi duduk kat atas apa, bastop tu takkan lah. You sendiri biasa duduk kat situ, you tak rasa remang ya? Kan? Jadi saya jalan lah dulu. Jadi terima kasih atas perkongsian tentang Kampung Berih. Wah, orang Kampung Berih telefon eh. Jadi terima kasih banyak pasal orang, pasal saya ada dengar dari dia cakap betul ke ada tasik. Memang betul, cuma perbezaan dia tasik di Gombak, Bukit Gombak pun ada tasik kan. Kanta air dia biasa kan kalau putih. Yang di Kampung Puri ni air dia hijau. Hijau, itulah kebezaan. Terima kasih Syibah.
Dan selamat malam. Malam seram. Anda sedang mendengar podcast dan YouTube Cerita-Cerita Seram bersama dengan KC Champion dalam Malam Seram. Okey, kalau yang tak tahu bagaimana bus stop terakhir, belakang bus stop kubur, depan bus stop ada tempat kawasan bakar mayat, sebelah bus stop tempat latihan tentera, masuk dalam tu shooting lah, bukan latihan tempat menembak. Tapi jarang lah digunakan, ada menembak punya sesi dia akan masuk dalam situ. Dan sebelah tempat menembak tu adalah kawasan Semak Samun. Dikatakan sepanjang jalan sampai dalam tu semua adalah Kampung Beri. Dalam Semak Samun tu dikatakan ada tasik yang mana orang buang saka lah, buang saka dan macam-macam lagi. Jadi ini contohlah, saya pernah bercerita dekat bus stop terakhir di kawasan kubur. Ini dia. Saya pilih sekejap. Ini dia bus stop terakhir ni. Ini adalah bus stop yang terakhir, saudara. Yang kawasan mana, ini adalah kawasan kubur lah. Kalau tengok ni Pak. Ini laluan nak masuk ni kubur. Daripada depan, ini tempatnya yang saya duduk, lokasi Kampung Berih. Anda boleh tengok video penuh yang saya bercerita seram dekat kawasan ni. Lokasi kampung, perhentian yang terakhir Kampung Berih ni. Saya scroll lagi tengok. Inilah dia Kampung Berih, saudara. Saya duduk sini baca cerita seram. Tak tahulah kenapa saya buat kerja ni. Tapi just for entertainment aja lah. Tersambung kisah dalam rancangan Malam Seram. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang teladan kita simpan dan yang sulit jangan dicari. Okey, saudara. Ini ada kiriman saya terima. Ini adalah apa ni? Saya tak nampak ni message daripada pengirim kita. Daripada Azlan. Katanya, KC, saya dulu pernah jaga dekat kawasan tu. Situ adalah tempat syuting, tempat menembak askar. Saya pernah jaga kat situ waktu malam, KC. Seram sejuk dibuatnya. Walaupun yang jaga dua orang, pernah sekali tu nampak dekat bus stop, KC. Ada orang tengah duduk waktu malam. Siapa yang nak duduk dekat bus stop tu? Boleh. Boleh kojol. Nak fikirkan balik cerita tu memang seram. Saya ni pula jenis penakut. Habislah. Askar penakut Kenapa tak ada orang macam nak pergi perang Dia bawa Legion of Ghosts kat belakang Semua hantu-hantu, Pontianak apalah dia. Attack Okey, terima kasih atas perkongsian anda tadi. Kita akan telefon sekarang. Yang ini daripada pengirim kita. Assalamualaikum, KC. Waalaikumsalam. Uncle Mas ini. Saya ingin berkongsi pengalaman menyaksikan upacara merawat mangsa rasukan jin sewaktu balik kampung di Terengganu dan mimpi didatangi arwah seorang saudara yang ingin menurunkan saka. Kita call sekarang Uncle Mas. Jom Uncle Mas. Menarik kisah Uncle Mas. Jom. Hello. Hello. Assalamualaikum Uncle Mas. Halo, Waalaikumsalam. Ni panggilan dari mana Uncle Mas? Di kawasan timur di Singapura. Dan pengalaman anda tadi, anda kata pernah nampak orang dirawat melalui rawatan. Yeah. Silakan. Okey, ni kejadian ni berlaku lebih kurang 20 tahun dulu Saya ni memang berasal dari Terengganu lah, tapi dah lama bermastautin dekat Singapura ni dengan keluarga. Okay. Tapi pengalaman ni berlaku sebenarnya secara tak sengaja lah. Kita sebenarnya nak balik sebab nak melawat tengok orang sakit lah. Ada orang kata sakit tu bukan sakit biasa lah, dia kena rasuk. Ada orang kata dia kena buat orang, tapi entah betul ke tak, saya wallahualam lah, saya tak tahu lah. Yeah, betul. Datang semua nak tengok je lah. Tapi suatu yang membeliakkan mata ni, bahan-bahan yang digunakan tu dalam cara perubatan tu lah. Antaranya seekor ayam putih, labu besar yang labu ni dia korek isi tau. Dia besar. Dalam dia dah tak ada. Dia dah korek isi dia tu. Lebih kurang macam periuk. Dia buat macam periuk gitu. Okay. Ada penutup dia tu. Semua daripada labu tu. Lepas tu ada paku-paku panjang tu. Yang dia bakal dia nak gunakan untuk dia paku labu tu. Faham waktu tu saya sebagai tamu walaupun tak berapa setuju dengan penggunaan ayam putih tu. Tapi saya sikap terbuka je lah. Sebab
datang nak tengok sakit, takkan nak cakap apa ni. Tak, saya diam-diam je lah, diam-diam je. Jadi jadi sakit-sakit tu pula dia dah berbulan tu sakit. Dan badan-badan jadi kurus kering lah. Kata orang keluarga tu dah macam-macam orang jumpa ustaz apa, tapi tak baik. Memang mungkin belum berjodoh je lah. Okey, sebut pasal permulaan pucara tu, pakar tu agak berusia dalam lingkungan 50-an tahun gitulah. Dia sombelih ayam tu, ayam putih tu kat luar rumah. Kemudian pakar tu masuk pula dalam rumah tu, dia ambil mulut kumat kamit tu, baca sesuatu, dia usap-usap tengkuk sakit, baca macam nak merawat lah. Sesi tu berlangsung dalam 20 minit gitu lah, lebih kurang. Sakit ni memang kita kenal lah, dia memang orang-orang ahli ibadah lah. Tapi masa dia sakit tu, dia ucap macam la ilaha illallah, la ilaha, tapi dia selang seli tu dia maki amun tu. Jadi kita tahu ini bukan dia lah, ini bukan dia, cannot be him because dia memang orang baik. Lepas tu kita sedar ni apa, bukan dia lah ni. Jadi macam kita kesian lah, sampai ke kurus kering. Memang sedih lah, jadi memang sedih lah. Tapi balik pada rawatan dulu, KC, pakar tu macam cuba melawan lah, sambil menjeru makhluk tu keluar. Tapi tangan dia macam, pakar tu macam tangkap sesuatu, tangkap masukkan dalam labu tu. Gitulah. Memang pelik lah, dia cengkang juga, macam terperanjat juga lah, apa benda ni. Tapi okey lah, saya pun bodoh lah tengok. Seolah-olah macam pakar tu bergelut tu. Sambil yang paling saya heran tu, sampai terpatuk-patuk sekuat hati dia, sampai tak boleh tahan. Alas dia macam give up, dia kata, dia mengaku dalam badan tu mesti ada jin yang kuat yang degil tak nak keluar. Akhirnya satu hal tu, akhirnya dia, waktu dia dah give up tu, dia kata dia jahat, dia telefon member dia, nak bantuan. Biar dia kata kawan dia tu, member dia tak busy lah, jadi dia kata besok datang. Saya pun besok okey lah, saya pun lepas tu kita balik. Tapi malam tu, ini serius ni, ini cerita betul . Malam tu saya dengan ibuku, dengan bapa, ayah saya tu menginap kat rumah seorang saudara dari kampung sama lah. Saya tidur kat luar, diorang parents saya tidur dalam bilik lah, dalam kamar tamu. Saya tidur seorang-seorang kat dalam rumah, kat ruang tamu lah. Rumah kampung tu agak besar ke si. Bila lampu padam, kalau semangat tak kentak boleh terkencing buat dia. Memang gelap gelita, tapi kat satu sudut tu dia sekarang ada lampu pita kecil lah. Jadi tak takut sangat lah. Lebih kurang 2-3 pagi tu saya mimpi ada arwah satu keluarga ni memang datang nak kasi benda. Tapi ya alhamdulillah lah, dengan kuasa Allah saya tolak, saya tak nak. Benda tu saya tahu lah saka. Arwah tu masa hidup dia tu memang seorang pakar perubatan alternatif lah. Secara tiba-tiba saya sadar dari mimpi tu. Ya Allah kasi, Tuhan dia yang tahu apa perasaan saya waktu tu lah. Seram gila kasi. Saya dah tak kira-kira, saya terus pergi dekat bilik tu, bilik mak tu. Saya ketuk-ketuk, saya kata boleh tak masuk dalam. Dia tanya kenapa, saya kata nanti saya cerita lah. Macam dia orang, dia macam faham tu lah dia. Saya kata okey tidur. Dalam tu bilik dah kecil macam sardin. Jadi besok dia tanya, kena apa cerita? Saya kata, saya cerita lah. Jadi mak cakap, kau jangan ambil tau. Saya kata, saya ambil. Okay. Balik pada cerita yang petang tu, yang besok dia tu. Kita kembali lah. Saya pun nak tengok apa jadi kan. Balik pada cerita petang tu, kita bertandang balik lah kat rumah orang tu, yang kita rasuk tu. Kali ni, saya terperanjat juga. Yang datang kali ni, yang pakcik tu datang dengan member dia. Member dia perempuan. Pakar, seorang lagi pakar datang, perempuan. Datang, okey, dalam lebih kurang lewat 50-an, 60 tahun itulah lebih kurang. Mereka pun tak tunggu lama, aku dah nak merawat. Pakar tu pegang kepala dan ini pula baca-baca. Part ni, tak lama. Kemudian dapat tangkap semua jin dah pesakit tu pun berhenti yang menghamun. Lepas tu dia dah baik tu, lemah longlai ni si. Memang kesian ni si. Dia macam kata MZ lah, tinggal kulit dengan jam je. Sudah lemah long dah. Lepas tu kepakar tu kemudian masukkan jin-jin tu dalam labu tu. Lepas tu dia paku. Kemudian dia kata diarahkan lah ahli keluarga tu buang dalam hutan, tanam dalam hutan. Tapi yang jadi yang irony dia ni, lepas tu kita sembang . Dia minum kopi, makan kopo . Sembang. Dia cerita yang pakar tu yang lelaki tu kata dia dulu kerja Singapura. Dia belajar pengubatan ni kat Singapura.
telefon, oh kat Singapura, oh ada juga orang kera-kera ni. Telefon terpandang juga. Tak sangka ilmu tu dia belajar dari sini. Itu je lah kisah saya, Kizi. Wah, jadi nasib baik anda boleh menolak hadiah pemberian. Itulah. Itu kebetulan tu. Sebab apa, saya pun tak tahu lah apa cerita. Seram tu pun. Memang seram lah. Betul lah. Mungkin bukan jodoh anda dengan Zaka tu lah. Alhamdulillah. Itulah. Alhamdulillah. Terima kasih Uncle lagi. Mas. Selamat malam seram. Malam seram. Malam Seram adalah sebuah podcast dan YouTube cerita-cerita seram yang disampaikan oleh Casey Champion. Jangan mudah percaya. Itu dia, Uncle Maz. Adalah asal orang Terengganu, sekarang ini dah pun menetap di Singapura. Ya, sebab tu dah berkongsi kejadian berlaku di kampungnya di Terengganu. Orang Ganu, terima kasih orang Terengganu sudah berkongsi kejadian. Baik. Hello, siapa tu? Terima kasih, ini Pak Raden. Tak ada gurau eh. Jadi terima kasih pada anda yang sudi menonton Malam Seram. Dan sebenarnya banyak cerita-cerita saya nak kongsi ni, tapi itulah masa tidak mengizinkan. Dah pun 1.30 pagi eh. Saya nak kena tidur awal lah. Besok nanti lepas ni selalunya lepas live saya akan download audio untuk upload dekat Spotify dan Apple Podcast kan. Macam itulah kerja. Dia makan masa lebih kurang dalam satu jam setengah gitu. Paling awal 1 jam, paling lambat 1 jam setengah, depending on the network. Saya tak tahu, kadang-kadang lambat eh. Barulah saya akan tidur. Lepas tu pagi nak kena bangun. Boleh biol eh. Kata orang. Jadi tak apa, ini kerja kan. Jadi kita kena buat tugas dengan betul. Dan saya amat terharu dan rasa gembira sangatlah. Ramai yang suka dengan rancangan ni, berkongsi pengalaman ya, seperti yang Kemas tadi, seperti Syibah awal tadi yang berkongsi, Farzana juga ya menghubungi untuk berkongsi pengalaman. Terima kasih banyak. Dan saudara, saya akan akhiri sebelum tu, oleh kerana malam ni sumbangan Super Chat, Masya Allah ya, Alhamdulillah banyak sumbangan daripada anda. Saya akan tambah satu lagi cerita dan izinkan saya sekali lagi untuk sebutkan nama-nama yang telah memberikan sumbangan ya untuk malam seram. Dan okey, ini last story, jangan kasih lagi sumbangan eh. Last story ya. Eh. Last. Okey, simpan yang anda ada insya-Allah. Ya, terima kasih banyak, saya memang rasa bersyukur dan terima kasihlah. Okey. Kiriman daripada pengirim kita yang tadi mana tu? Okey, yang ini dia. Katanya Lyman Stone. Assalamualaikum KC. Waalaikumsalam. Saya panik last malam ingatkan YouTube blog Malam Seram sebab dia tu call gurau je KC. Saya doakan kesihatan untuk KC. Terima kasih pada Lyman Stone sumbangan super chat anda. Liana J, terima kasih sumbangan super sticker anda. Muhammad Imran, salam KC and Momo Minia. Salam pada anda buat sarapan perata sarang burung untuk KC. Moga Momo Minia semua terhibur. Sumbangan super chat yang besar daripada Muhammad Imran. Terima kasih Muhammad Imran. Zarian, terima kasih Zarian. Salam KC geng Momo, sumbangan sedikit buat KC beli nasi kandar Pulau Pinang. Yeah, imagine aja. Petition, yeah. Apa ni? XPR. Time wasting nanti. Jangan marah. Haha. Super chat. Terima kasih atas sumbangan super chat. Rezeki masing-masing lah. Ya. Siapa masuk dapat tu dapat lah. Tapi semalam tak apalah. Dua hari lepas. Kasih peluang. Dah lama kan. Nurkia Jones. Kak Nurkia. Terima kasih Kak Nurkia. Sumbangan akak. Ya. Assalamualaikum Kising King Momok. Semua suhu 16 darjah Celsius tapi lebih sejuk lah dengan hujan dekat sini. Sekarang jadi akak masak sedang angin dari kipas pun. Oh, ini berlaku ke gangguan dalam rumah? Ya, katanya tiba-tiba tengah dengar Malam Seram. Macam ada benda campak pula. Hati-hatilah ya. Kalau boleh matikan YouTube ni sekejap. Mungkin macam kata Kak Nur Fatimah tadi dia terpanggil ya. Mama Blues Yati, terima kasih sumbangan yang besar dari anda. Assalamualaikum KC. Waalaikumsalam semua geng Momo. Salam Maulidur Rasul. Semoga KC semua diberikan kesihatan dan dilindungi Allah. Amin. Terima kasih. Salam Maulidur Rasul juga untuk anda. Dekit, terima kasih sumbangan super chat anda. Ya, Mama Blues Yati sekali lagi terima kasih. Sapphire Skyfall, Masya Allah bro Sapphire. Kan dah cakap tadi jangan banyak sangat ni
Ya Allah, tak apa. Nanti saya akan buat apa yang patutlah. Ya, terima kasih Bro Sofia Skyfall atas terus menyokong Malam Seram. Tak pernah putus daripada anda. Casey, saya beri satu lagi sumbangan kepada Maulidur Rasul dan anggap sumbangan malam ini untuk sampai akhir tahun. Semoga Malam Seram terus maju dan kita mendapat syafaat Agung Rasulullah di akhirat kala, insyaAllah. Amin. Terima kasih atas sumbangan dan terima kasihlah ya banyak Bro Sofia. Untuk game busu, terima kasih sumbangan super sticker. Dan yang terakhir, Man Malam, Masya Allah, besar sumbangan daripada Man Malam. Assalamualaikum Kesian Geng Momo. Waalaikumsalam. Semoga sentiasa diberkati dan dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala. Sumbangan super chat daripada Man Malam, terima kasih. Okey, sumbangan malam ni luar biasa sangat-sangat. Bukan satu, saya tambah lagi dua cerita. Tapi izinkan saya nak cari email. Email saya dah habis. Okey, give me, kasih saya beberapa saat boleh. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian saja yang teladan kita simpan dan yang sulit jangan dicari. Saudara para penonton Malam Seram, ini satu kejadian yang berlaku. Kiriman ini datang daripada, nama beliau ingin dikenali sebagai Wahid, ya. Wahid berkongsi kejadian seram ini. Saya nak ketengahkan satu peristiwa yang ini terjadi pada mana ni, kejap meh. Tak maaf ni email sebab saya tak buat persiapan, jadi saya nak kena tengok dulu cerita dia. Okey. Wahid kata ini terjadi pada kakak saya yang mana terkena satu gangguan yang amat menyeramkan, bukan saja kakak saya malah sekeluarga. Begini kisahnya, harap kisah dapat pecahkan kisah ringkas saya untuk rancangan Malam Seram. Kakak saya ni pernah terkena gangguan makhluk jin. Ada seekor jin yang pada pandangan seorang pakai merawat kakak saya ni, dia berkenan sangat dengan kakak saya. Jadi dia ikut dan dia akan mendampingi ke mana saja kakak pergi. Pernah beberapa kali kakak sedang tidur pada waktu malam, terpekik sekuat-kuatnya ketika dia sedang tidur, dia terbangun dan satu rumah dengar dia terpekik. Anda bayangkan eh? Satu rumah dengar kakak saya terpekik ketakutan. Tengah tidur ni, kakak bangun pekik. Kakak saya pekik lama ke sih? Jadi saya, bapak saya, mak saya masuk bilik, buka pintu bilik kakak, tengok kakak dekat atas katil tengah tarik selimut tutup muka. Kemudian bila mak pegang, dipendekkan cerita, bila tanya, dia kata ketika dia sedang tidur dekat atas katil, dia nampak dekat ujung katil, yang mana kepala dia dekat belakang kan, dia tengah baring, jadi dekat bahagian kepala tu dia rasa ada macam rambut tau kena muka. Jadi pada mulanya dia tak tahu tu rambut kan. Pada mula dia ingatkan itu adalah serangga yang jalan kat muka dia lah. Jadi dia kebas. Benda tu terkena lagi wajahnya. Dia kebas lagi. Waktu dia buka mata, terperanjat ya, dia nampak ada macam orang diri dekat belakang ujung katil sambil membungkuk, rambut dia panjang mengurai jatuh. Dan bila kakak buka mata, ternampak benda tu, terperanjat. Itulah yang kakak saya terus duduk terpekik sekuat hati sampailah ahli keluarga serumah semua masuk ke dalam bilik kakak. Perkara ini bukan sekali berlaku yang mengganggu kakak saya, malah dah berkali-kali benda yang menyeramkan ini berlaku dan mengganggu seluruh keluarga. Ibu saya pernah nampak apa yang pernah diceritakan oleh kakak, susuk tubuh perempuan tengah berdiri tegak sambil membungkukkan badan dan tengah tengok kakak yang tengah tidur. Ibu saya takut nak menegur, tak tahu nak buat apa. Ibu saya kejutkan bapak saya. Bapak saya datang
benda tu dah tak ada dah. Itu ibu saya pernah nampak bukan sekali, malah beberapa kali, Casey. Casey bayangkan apa yang digambarkan oleh kakak. Dia tengah tidur, ada muka orang, Casey, tengah membungkuk belakang katil, memandang ke arah dia. Tak ke terperanjat. Memang amat menakutkan. Benda ini sebenarnya telah pun diberitahu kepada Pak Long saya. Kemudian apa yang berlaku, Pak Long saya ni dapatkan seorang kawan untuk tengok. Kawan dia datang nak obatkan kakak saya ni, dia give up, Casey. Dia kata tak boleh, benda ni memang susah nak bawa dia keluar dan halau dia keluar daripada rumah. Jadi sekeluarga kena. Mula kakak, ibu dah nampak. Saya dengan bapak pada waktu tu masih belum kena gangguan, tapi seram, Casey. Memang amat menakutkan. Pernah saya duduk seorang diri dekat dalam bilik saya, tiba-tiba saya nampak kakak saya menjenguk, menjenguk bilik saya. Saya ternampak kepala kakak tengah jenguk saya. Kemudian saya tengok lama, Casey. Saya tengok, ni macam kakak aku ni. Tapi kakak aku tengah kerja. Kakak saya kerja shift malam, Casey. Siapa yang menjenguk? Lepas tu dia dah jenguk saya, dia sembunyi balik. Ya Allah, Casey, memang menakutkan. Dan ia memakan masa yang terlalu lama. Jadi menurut pakar yang merawat kakak saya, kenapa dia kena ganggu? Ini yang diceritakan. Kakak saya ni seorang yang memang kakak, tak maaf kejap mana tadi saya terlepas pula email. Okay. Kakak saya ni seorang yang memang suka buat hal sendiri. Dia tak ada kawan yang dia nak keluar hangout. Selalunya pergi kerja, balik kerja. Dia suka duduk sorang-sorang. Dia suka bersendirian. Itu kakak saya punya personality. Memang tak ada kawan, ke si? Kawan pun dekat kerja je lah. Nak dengar dia keluar dengan kawan, memang susah. Kemungkinan, ya, sewaktu kakak saya ni suka bersendirian, ada yang mendampingi. Sebab menurut pakar ni, jin ni ada yang suka dengan orang-orang yang tak ada kawan. Dia suka sangat. Dan kakak saya antara orangnya. Dari situlah dia suka mendampingi kakak. Sebab kakak saya jenis yang tak banyak cakap, yang sentiasa seorang diri. Maka itulah jin ni berkenan dan mendampingi kakak dan sentiasa bersama dengan kakak. Sebab tu bila nak merawat benda ni kan susah, sebab dia dah berkenan sangat dengan kakak saya. Itulah pengalaman yang ingin saya sampaikan kepada Casey semua dalam merancangan Malam Seram. Harap Casey dapat bacakan kisah ini. Dan selamat malam seram. Malam Seram adalah sebuah podcast dan YouTube cerita-cerita seram yang disampaikan oleh Casey Champion. Jangan mudah percaya. Okey, itu deh. Susah hidup kat dunia ni. Kalau kisah ni betul, ya memang susahlah hidup kat dunia. Ramai kawan jadi bergaduh, tak ada kawan, jin suka. Macam mana? Susah betul lah nak hidup kat dunia ni. Cabaran lah, ujian. Jadi jangan lonely sangat lah. Jangan bersendirian, selalu duduk sorang-sorang kan. Ada kawan lah, mesti betul lah. Kita hidup mesti ada kawan. Hubungan dengan manusia tu penting. Hubungan dengan manusia, mesti ada interaction, okay? Menurut kisah tadi. Tapi seram lah sentiasa sorang-sorang. Aku loner. Jangan loner sangat. Okay, seterusnya. Ini kisah ringkas dan pendek. Tajuk dia mana tadi? Sekejap, email saya hilang. Ini dia. Tajuk dia, pernah terpeluk pocong. Salah tersebut pula. Pernah terpeluk gula-gula. Okey, ini kisah dia, ringkas saja dalam kiriman Malam Seram. Ini datang daripada Bro Jack. Assalamualaikum, kisah Bro Jack sini. Ya, waalaikumsalam Bro Jack. Saya peminat Malam Seram berasal daripada Sabah. Memang kisah punya cerita memang best. Saya pun terpanggil untuk berkongsi. Tapi kejadian ini lama dulu, kisah. Sewaktu saya masih di sekolah, sewaktu saya masih di sekolah rendah, saya ini suka sangat keluar dan balik malam. Keluar dengan kawan-kawan, main bola lah, main dengan kawan-kawan lah, balik malam. Kadang-kadang sampai kena marah dengan mak saya lah. Dipendekkan cerita, satu malam tu saya tengah tidur, tiba-tiba saya peluk sesuatu. Ya, dalam rumah saya ni, mak saya memang tak suka bantal peluk. Kata Bro Jack, ginilah kisahnya. Jadi kita teruskan. Mak saya memang tak suka bantal peluk yang panjang tu lah. Sebab mak cakap benda bentuk dia macam makhluk tu.
Bantal bentuk lain tak kisah. Memang ada bantal biasa, bantal empat segi, bantal bulat ada. Tapi bantal peluk panjang, mak saya memang tak suka. Cakap macam benda tu. Jadi waktu tu saya tengah tidur kan. Saya ni seperti yang dikatakan suka balik malam main dengan kawan, main lari-lari, main dekat halaman kawasan rumah kampung lah. Jadi bila balik rumah nak tidur, kadang-kadang saya ni malas nak mandi ke si. Mak akan marah. Kata, "Jack, pergi mandilah. Ah, dah main dengan kawan dah berpeluh." Kadang-kadang bila saya balik rumah tu, mak saya tak perasan yang saya belum mandi ke si. Saya masuk bilik tukar baju. Tukar baju keluar, kena-kena macam dah mandilah. Bila mak tengok baju dah tukar, mak diam. Tapi saya belum mandi. Saya tidur dengan keadaan yang belum mandi. Pernah sekali saya tidur, saya peluk ke si. Bantal peluk. Gula-gula. Saya peluk bantal peluk gula-gula. Dan waktu tu saya tidur dalam bilik dengan abang saya, kata Jack. And then abang saya kejutkan saya. Saya tengah peluk ni, abang saya kejut. Abang kata, "Jack, Jack, Jack." Sekolah rendah, saya pun bangun. Waktu sekolah rendah dia masih bersekolah rendah ni, saya pun bangun. Saya bangun tengok, "Hey, kan mak cakap jangan ada bantal peluk. Itu bantal siapa tu?" Kata abang saya. Sebab mak saya akan marah ni. Masa saya bangun, "Huh?" And then saya toleh, abang saya tengok, saya tak ada peluk apa-apa bantal pun. Dekat atas katil saya memang tak ada bantal lain. Abang saya cakap dia betul-betul yakin dia terbangun malam tu sebab dia nampak saya peluk bantal putih. Bantal putih panjang waktu tu. Bila ingat balik, saya pernah cerita pada abang saya. Abang saya cakap, "Mungkin Jack, kamu peluk bantal tu peluk makhluk gula-gula." Sejak daripada hari itu, abang saya takut-takutkan saya sebab dia tahu saya balik tak mandi. Dia cakap, "Kamu main-main dekat luar lagi, tak mandi lagi kan?" Dia dah ikut sampai tidur. Selepas tu saya kalau main luar, saya balik rumah, mesti saya akan mandi ke si. Itulah pengalaman saya. Maaf kalau tidak seram, tapi berlaku semasa saya bersekolah di sekolah rendah. Selamat malam seram. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang teladan kita simpan dan yang syilid jangan dicari. Ada juga orang yang tak nak gunakan bantal bolster ataupun bantal peluk panjang lah, bulat yang panjang kan, sebab menyerupai makhluk tu Dan bro Jack pun satu dululah, ni zaman sekolah rendah kan. Balik sekolah, balik main tak mandi satu hal Kau nak step tukar baju. Kau mak tak nampak lah. "Oh, bagus nak aku ni. Ha, dah pakai baju, bagus dah mandi." Padahal tak mandi, tukar baju je. Siapa di rumah ada bantal peluk warna putih? Saya ada. Alah, abang dia boleh terbangun. "Hey, Jack. Jack, bangun. Bantal peluk siapa tu?" Kita jumpa esok malam dalam satu lagi episod Malam Seram. Bye-bye. Jangan lupa saya, saudara, subscribe, komen, like dan share. Okay. Malam Seram. Terima kasih kepada anda yang sudi mendengar Malam Seram, sebuah podcast dan YouTube cerita-cerita seram yang dikongsi oleh KC Champion. Kita jumpa di lain episode.